Konsumsi energi listrik di wilayah Banten Utara, diantaranya Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, minus 0,96%. Manajer PT PLN UP3 Banten Utara, Aep Saifuddin, mengutarakan penyebab minus konsumsi listrik akibat banyaknya pelaku usaha tutup akibat kebijakan pemerintah soal pembatasan mobilitas masyarakat. Salah satu contoh, pusat perbelanjaan Mall of Serang belum beroperasi secara maksimal, bahkan sempat ditutup sementara. PLN UP3 Banten Utara terus melakukan upaya guna meningkatkan penggunaan energi listrik di wilayahnya, karena penggunaan listrik tahun 2020 ditargetkan 3%, namun hingga kini baru tumbuh 1%. Beliau agar ke depan penggunaan kompor listrik bisa lebih naik, sehingga pertumbuhan listrik di Kota Serang ini jadi plus. Sampai sekarang masih minus 0,96 pertumbuhan listriknya. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk menaikkan penggunaan energi listrik di Kota Serang. Makanya kami akan sinergi dengan Pak Wali agar penggunaan energi listrik itu khususnya rumah tangga dan bisnis bisa naik. Artinya minus itu bagaimana, Pak? Jadi dibandingkan dengan tahun lalu ya lebih kecil. Kenapa, minus, Pak? Ya. Kenapa minus? Ya karena salah satunya efek pandemi yang terkait dengan mal belum beroperasi. Menurut Aep, untuk meningkatkan tingkat konsumsi energi listrik di Banten Utara, akan dipermudah pelayanan kepada investor maupun kelapisan masyarakat dalam pemasangan daya dan perubahan. Selain itu, PLN juga mendorong agar masyarakat menggunakan kompor listrik. Beni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.